Oh, hai. Nama aku Tian. Aku adalah pengguna dari Xiaomi Redmi 3S Pro dari tahun 2016. Suka-dukanya yaitu sukanya sih dari bentuk segi itu kecil, terus enak kalau digenggam. Ini kan Redmi 3S Pro, dan waktu saya beli itu tahun 2016, dan sekarang udah 2020. Jadi sekarang kekurangannya sekarang banyak. Kalau kelebihan dulu itu tahun 2016 itu banyak sekali. Sekarang tahun 2020 sudah turun drastis lah dari segala spek, memori, aplikasi, dan sekarang ini aja tadi baterai 40%, sekarang tinggal 1%. Nah, jadi kayak ginilah. Dulu suka banget sih sama HP ini, dan sekarang saya pengennya yang pengen upgrade sih itu ya, yaitu Redmi 9. Itu bagus sekali. Dari kelebihannya, wah, sangat suka sekali. Itu sih suka dukanya dari ini. Wah, itu sangat bagus sekali. Pengen banget sih untuk memilikinya, soalnya kan harganya terjangkau, terus layar juga enak daripada yang ini. Terus kalau buat main game, terus kalau buat chatting kan nggak sempit di layar, jadi kan lebar buat main-main sendiri ya, foto-foto juga enak, hasilnya memuaskan juga. Ulang tahun buat Xiaomi yang ke-10 tahun. Semoga Xiaomi semakin sukses dan bisa mengeluarkan produk-produk yang terbaru lagi, dan bisa makin buat para kaum-kaum anak milenial semakin ke Xiaomi lah, bukan ke merek yang lain. Semoga harapan saya sih sukses terus, penjualan juga cepat, dan spek semakin bagus lagi. Terus apa lagi ya? Terus gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Udah itu aja. Semoga semakin sukses lah buat Xiaomi Indonesia.